Ya, halo guys. Nah, untuk kawan-kawan yang lagi hunting mobil second, guys, ini pas banget ya. Momen after lebaran, ini kabarnya harganya menarik sekali. Ya, sudah dipotong. Dan pas banget, guys, kita lagi ada barang-barang baru, baru sampai. Ya, mobil keluarga ada dan juga ada SUV. Semua tinggal pilih dengan harga yang menarik. Pokoknya nggak pakai mahal. Nah, kita akan bongkar kira-kira apa aja mobilnya dan harganya. Let's go. Oke guys, nah untuk informasi lengkap ya, masalah stoknya, harganya, dan kalau kawan-kawan kepo langsung aja japri untuk paket kreditnya, Mbak. Ya. Dengan siapa nih? Saya dengan Indi. Oke Mbak, di mana ya lokasinya Mbak? Kita lokasinya ada di Jalan Cinere Raya nomor 21, showroom mobil Bendi 21 Cinere. Patokannya? Patokannya di sebelah klinik mata JSC ya. Nomor HP? Nomor handphonenya di 0813-1609-6616. Jadi kalau penasaran, japri ya, janjian dan tanya unitnya, ya, harganya silakan aja ya. Siap, okay. 28 jam. Iya, iya, bisa-bisa. Oke, yang pertama kita akan bahas mobil keluarga ya. Oke, sekarang kita akan bahas mobil keluarganya. Kita ada di Grand Livina XV. Ini tipenya yang manual. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil manual, low budget. Ya. Dan ini kan tiga baris ya. Ini menurut aku untuk yang low budget, bisa banget langsung pilihannya ke ini aja, langsung Grand Livina aja, tahunnya 2013. Tahunnya muda, jadi gini guys, kalau memang kawan-kawan hunting Avanza ya, ya atau betul, mungkin R3, itu kan harganya nggak murah. Nggak murah, itu kan mereka rata-rata di atas 100 banget, semua ya, ya kan, ya. Betul, betul. Nah kabarnya untuk Livina ini harganya menarik, berapa harganya Mbak? Harganya untuk proses kreditnya cuma di 89 juta aja, okay. Dan untuk proses cashnya itu, pembelian cash itu di 98 juta, kita masih nego harga juga loh. Nego harga ya? Nego harga banget. Warna abu-abu, ganteng, yep, platnya genap, siap pakai ya? Siap pakai, pokoknya siap jalan, dan ini hemat banget di kantong deh. Hemat di kantong, irit, nyaman, tapi bergengsi. Bergengsi, dan itu bisa muat buat sekeluarga ya guys? Iya, muat buat 7 orang dengan nyaman ya. Betul banget. Oke, berikutnya kita akan bahas Expander ya. Expander GLS manual, teman-teman. Tahun 2000? Tahun 2019 nih, lebih muda lagi nih tahunnya. Jadi kalau yang nyari manual, kita ada dua ya. Ada yang di GLS manual ini, sama yang di Livina tadi. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang pengen mobil Expander, tapi ya harganya terjangkau ya. Betul banget. Yang pengen punya Expander dan harganya lebih terjangkau juga, bisa pilihannya ke GLS. Dan jarang ya biasanya yang manual kan gitu di sini. Iya. Mbak, ini berapa harganya, Mbak? Untuk harganya kita itu murah banget. Kreditnya cuma di 170 juta aja. Untuk cashnya di 178, kita masih nego harga. Nego sampai jadi ya. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen hunting ultimate, mungkin kemahalan ya. Iya, mungkin nah, kalau ya, kemahalan bisa langsung ke sini aja, turunnya ke GLS, dan ini tahunnya juga masih muda banget di 2019. Iya. Atau kawan-kawan yang hunting LCGC baru, nah ini pilihan ya. Boleh banget. Lebih murah dari LCGC merek Sono. Iya betul, yang gitu deh. Oh ya, ini platnya ganjil, warna silver, pajaknya hidup, siap pakai ya. Hidup, siap pakai ya, siap jalan. Oke, berikutnya kita ada Pajero. Oke. Exit ya. Kita ada tipe SUV di sini. Untuk Pajero-nya kita matic, yaitu Pajero Sport Exit tahun 2016. Oke. Dan ini kita punya 3 unit, teman-teman. Kita punya 3 unit dengan warna yang sama. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Pajero Exit, kalian bisa milih ada 3 unit di sini sebelum kehabisan, gercep aja. Banyak warnanya hitam ya. Warnanya ganteng dan banget. Tahun sama ya semuanya ya. Tahunnya sama semua, 2016. Harga cuma sama beda-beda ya, di kilometer ya. Nah, jadi kalau lengkapnya japri aja ya. Ya, japri aja, dan ini pajaknya panjang loh. Panjang sudah diperpanjang ya, loh, April 2024 berarti. Dan ini pajaknya bulan 4 panjang dan platnya genap. Platnya genap. Warna hitam ala-ala pejabat. Mantap, ganteng maksimal. Ganteng banget pokoknya. Eh, tadi berapa harganya, Mbak? Oh iya, aku lupa belum ngasih harga. Untuk harga kreditnya itu di 325, untuk pembelian cashnya itu di 345, kita masih nego harga, teman-teman. Jadi gini guys, untuk kawan-kawan memang hunting Veloz atau Honda BRV ya, ini harganya sangat sama ya, mendekati ya. Ya betul, kurang lebih lah ya. Ya. Agak naik sedikit, tapi kalian dapatnya yang udah SUV seperti ini ya, gitu loh. Ini
SUV beneran, bukan bohong-bohongan. Iya. Jadi dengan harga yang sama dapat kelas yang lebih ya. Dengan kelas yang lebih kalian udah bisa menghemat berapa puluh juta gitu kan. Dapat Pajero ganteng bos. Nah, ganteng Pajero banget pokoknya. Bos, senggol dong. Kalau misalnya pakai Pajero nih turunnya langsung pada cium tangan semua. Langsung jadi sultan. Oh iya, kita ada L300. Kita punya L300 ini yang box ya? Box ya, boxnya yang aluminium ya. Hmm. Boxnya aluminium, L300 box aluminium. Tahunnya 18 ya? Tahunnya 2018 betul, yeah. 2018 tahunnya masih muda banget. Mm-hmm. Dan ini harganya di kreditnya itu sekitar 135 juta. Mm-hmm. Untuk pembelian cashnya itu cuma di 150 juta masih nego harga. Nego sampai jadi. Siap pakai. Siap pakai, siap jalan. Pokoknya kapan lagi L300 box 2018 harganya segitu. Iya, yeah, harga menarik kali ya. Murah banget. Nah kita berikutnya ada mobil Innova nih ya. Ada Innova. Nah, kemarin banyak yang nanyain Innova nih. Jadi kita punya Innova Reborn. Iya. Innova G Reborn itu tahun 2017 manual ya, teman-teman ya. Manual ya. Manual ini jarang masuk nih. Biasanya kan e-matic nih. Kemarin nanyain ya. Manual nih langsung deh. Pajak buruan ke sini. Pajak panjang banget ya. Pajaknya panjang dong. Panjang bulan ya. Februari 2024. Warna hitam ganteng maksimal. Warna hitam ganteng terus manual juga. Pokoknya buruan ke sini. Cuman ada satu. Berapa harganya, Mbak? Untuk harga kreditnya itu di 225 juta. Mm-hmm. Untuk harga cashnya kita di 245 masih nego harga. Untuk pembelian kreditnya kalian jabri aja. Kalau kita bicara angka itu ya berarti ini ketemu kalau kawan-kawan memang mungkin huntingnya mungkin kayak Avanza baru ya. Nah, atau Xenia. Nah, ini pilihan yang lebih bergengsi ya. Pilihan yang lebih bergengsi dengan lebih kualitasnya juga. Ya. Kalau misalnya Innova pasti kalian udah pernah tahu ya leganya seperti apa gitu loh di dalam dan tinggi juga ya. Kan dia groundnya dan lebih bergengsi. Nah banget. Mbak itu belakang ada itu Mbak Serena Mbak. Kita punya di belakang tuh anggota Serena tuh. Oh iya benar. Ayo kita lihat ke belakang aja. Ah ini agak-agak jarang nih masuk di sini nih. Ya Nissan nih, Serena. Nanti boleh di review kita punya Nissan Serena HWS panoramik ya. Jadi ada panoramik kacanya teman-teman. Kita langsung ngintip aja nih. Boleh-boleh banget. Nah ini guys, itu sudah kanan kiri elektrik. Wih ganteng. Yep. Ah itu dia panoramik ya. Udah panoramik kaca ya guys. Iya keren sekali ya. Jadi bisa buat selfie-selfie. Buat selfie-selfie, buat kalian yang mau gaya-gaya untuk foto ya kan. Iya atau untuk kawan-kawan buat mobil liburan. Buat atau mobil liburan bersama keluarga tercinta. Iya atau buat reward untuk keluarga ya. Kasih mobil mewah nyaman, harganya kabarnya murah nih. Harganya low budget banget. Di sini cuman harga kreditnya di 240 juta aja. Mm-hmm. Itu harga kreditnya. Untuk harga cashnya di 265 masih nego harga. 265 kalau kita andaikan itu cuman seharga Avanza baru. Seharga Avanza baru. Yeah. Jadi kalian kalau misalnya repot-repot mau beli Avanza baru tapi kalian dapatnya yang apa sih ini kalau lebih mewah kelasnya nah, adalah betul, medium lebih, MPV ya. Ya, mobil MPV mewahnya. Jadi kalau menurut aku nanggung ya. Mendingan kalian langsung ke sini aja gitu. Jadi kalau dan kawan lebih lega juga. Pengen mobil keluarga yang memang proper, ini pas banget. Tuh. Tapi dengan harga yang terjangkau ya. Dengan harga yang terjangkau dan dia di dalam kan joknya camper seat dan juga lumayan cukup lega ya. Lega banget ya. Lega banget kalau yang punya anak kecil kayaknya recommended banget deh ini. Nah, kita ada pilihan berarti ada MPV-nya, ada mobil Innova dan mobil Serena ya. Ada Serena juga. Oh, oke, kita muter lagi, ada Pajero lagi nih. Oke, di sini ada Pajero lagi. Nah, buat teman-teman nih yang di luar daerah biasanya suka nanyain, "Mbak, ada Pajero 4x4 Dakar nggak sih?" Kebetulan kita punya Pajero Sport Dakar 4x4. Ini matic tapi ya, teman-teman ya. Iya. Ini matic. Jadi tahunnya 2017, tapi registrasinya itu dia di 2018. Ya, ini adalah Pajero tipe tertinggi ya, termewah tipe ya. Tipe yang tertinggi, tapi yang termewah dan ada sunroof ya. Warna silver, berapa harganya Mbak? Harganya cuma di 435 untuk pembelian kreditnya, untuk pembelian cashnya di 475 masih nego harga. Itu harga berarti di bawah GoPay, nah berarti ini anggarannya untuk kawan-kawan yang hunting kereta atau HRV. Nah. Betul banget, jadi kalau misalnya kalian perbandingan, ini jadi pilihan sih. Pilihan ya. Ini buat jadi pilihan banget. Apalagi buat kalian-kalian yang kerjaannya sering banget keluar kota. Ya, nyaman, mewah, nyaman, tangguh banget, gitu. Bergengsi, harganya oke banget. Harganya oke banget, ramah di kantong lah. Delika, laku. Ya, kalau Delika udah jangan. Sold out ya. Dan nah, ini satu lagi. Ini lagi di antrian salon mobil, jadi masih agak foto. Iya. Ini kita punya satu unit Expander Ultimate 2018. Ini sudah cruise control, teman-teman. Oke. Jadi registrasinya itu kan di Januari 2019. Jadi yang pada nanyain bedanya apa sama yang nggak cruise control nanti bisa dijelasin. Nih, kita langsung aja lihat nih. Bisa dikasih tahu ya. Cruise controlnya ada di sini, bos. Nah, jadi kalau kawan-kawan nyetir, gampang tuh ya di jalan tol, nggak usah nyegas.
Mbak, ini berapa harganya, Mbak? Untuk harga kreditnya cukup di 188 juta aja, udah net. Kalau untuk pembelian cashnya kita di 208 juta masih nego harga loh, teman-teman. Nego sampai jadi? Nego sampai jadi, pokoknya sampai deal ya. Langsung datang ke showroom. Oke, bahkan juga ada Pajero ya? Tuh, ada. Ini pajaknya juga panjang ya? Oh, pajak panjang ya? Panjang ya. Jadi ada lagi Pajero hitam dan juga ada Pajero lagi di salon ada lagi ya? Salon Pajero ini Pajero yang tadi aku sebutin. Yeah. Yang Pajero Sport Exit yang ada 3 unit, warnanya hitam semua. Nah, mereka-mereka itu yang yaudah. Lengkapnya di Japri, mumpung lagi banyak barangnya ya? Mumpung lagi banyak, jadi kalau misalnya kehabisan, aduh aku nggak tahu lagi kapan masuknya untuk tipe-tipe yang apalagi yang kayak tadi ada Innova ya, sama Serena itu jarang banget ada di sini. Ya udah, makanya cepat dikontak dan dapat harga spesial dapet dan harga spesial. Hitungan kredit bunga ringan. Betul. Ya udah, see you guys. Bye.